Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Bertemu lagi kita di live stream jendela. Minta maaf sebab semalam tak ada sempat buat live sebab tersalah upload Facebook. Gitu. Jadi hari ni saya nak cerita pasal warna-warna, contoh-contoh warna yang elegan yang boleh anda, yang boleh saya suggest kan untuk ruang tamu. Mungkin ada yang baru pindah ke apa ke. Jadi saya kongsilah warna-warna yang kita boleh buat sebagai warna yang boleh nampak macam lebih elegan. So, tanpa membuang masa, kita boleh start. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu, terima kasih kepada yang sentiasa menyokong, yang like, yang share, yang beli kat kedai kita, yang tempah semua. Yang ada repeat tempah juga, terima kasih banyak-banyak. Dan kunjungan anda amat kami hargai. Gitu. Jadi kedai kita berlokasi di Bandar Seksyen 2 Jasin Bestari di Melaka. Jadi kalau yang duduk jauh-jauh tu nak tempah langsung dengan kita pun insyaAllah boleh online. Dan untuk yang ada yang survey-survey kedai kita nak tanya langsir ni semua tu, jangan risau, kita terima bayaran ansuran. Iaitu nak bayar ansur-ansur sampailah sehinggalah pasang pun kita terima juga. Okay. Dan kedai kita beroperasi dari jam 9.30 pagi hingga 6.30 petang pada setiap hari. Jadi kalau nampak tutup ke apa tu, maybe staff pergi pasang langsir lah biasanya. Tapi biasanya yang buka lah. Okay. Okay, tanpa buang masa kita kita start dengan live kita ni. Okay. Memang tak ada siapa masuk. Okay, warna yang pertama yang boleh disuggestkan untuk ruang tamu adalah, kenapa kita cerita asyik, kita cerita pasal warna, pasal langsir semua, sebab kita di sini mengaplikasikan hiasan dalaman. Jadi kita start dengan warna yang pertama. Contoh warna pertama adalah Modern White and Grey, which is warna putih dan warna kelabu. Jadi kenapa warna putih dengan kelabu ni nampak lebih elegan dan nampak macam kalau nak tukar warna tu, nampak ruang tu nampak eksklusif. Sebab warna putih dengan grey ni dia salah satu warna yang modern dan warna dia lebih kurang kepada English style macam tu. So kalau siapa berminat nak buat rumah macam nampak macam English style, boleh. Sorry kalau saya cakap tak berapa clear sebab saya mulut saya sakit. Okay. Secara tak langsung warna putih dengan grey ni juga dapat memberikan satu aura positif, di mana kita boleh tahu yang orang tu ada karakter yang ceria. Sebab warna putih dengan grey ni biasanya orang-orang yang riang je suka pakai. Sebab apa? Dia nak nampakkan rumah dia tu macam riang macam dia. So sekena dengan karakter dia. Okay, and then yang kedua, warna blush pinks. Blush pink ni warna dia macam, kalau orang yang perempuan tahu kot warna blusher macam mana kan. Kalau lelaki tak tahu, warna blush pink ni lebih kepada macam warna pink nude. Nude pink. Macam mas saya ni pink. Dia pink nude ni lain sikit. Warna belacan. Warna belacan. Merah belacan. Macam tu lah, pink belacan. Merah belacan. Pink belacan. So warna pink belacan ni kalau macam Nisa kata, anda nak rumah nampak lebih feminine, nak nampak ruang tamu tu nampak macam comel, nak nampak ruang tamu tu macam soft juga macam orang dia, mungkin contohlah untuk pasangan suami isteri, dia orang sejenis yang soft je, boleh letak warna pink. Macam tudung saya ni warna dia lebih kurang lah blush pink ni. Okay, tu warna yang kedua lah yang boleh disuggestkan untuk rumah anda. Dia lebih kepada warna pastel. Yang ketiga, warna mint. Mint tu warna daun pudina. Nak kata hijau cair, bukan, hijau mint lah. Hijau mint. Hijau mint ni dia bagikan ruang tamu kita tu nampak lebih cool tau. Sebab apa? Sebab mint kan, kalau kita makan pun atau kita makan ice cream mint pun dia akan rasa cool kan. Sama lah macam warna mint ni. Contoh kita, kalau kita ni semak-semak otak, kita balik kerja semua kan, kita masuk je rumah kita, warna mint dia boleh bagi kita macam terus nampak macam cool dan macam tu. Gitulah. Kalau nak nampak suasana tu cool lah, suasana ruang tamu tu cool. And then nombor 4,
warna orange. Okay, orange ni dia dikenali sebagai warna pop of color sebab warna orange ni dia boleh dikatakan dikategorikan sebagai warna dalam kumpulan bright color sebab warna orange ni kan warna yang terang. And then now warna dia nampak macam kata apa? Stunning, shining lah, macam tu kan. Jadi kalau nak cat warna orange boleh, tapi kita kena pandai pilih perabot warna apa nak dimasukkan. Dengan kita kena pandai cat ruang mana. Macam kalau nak, janganlah cat pada ruang yang tak kena macam air matahari sangat sebab nanti akan nampakkan ruang anda lagi gelap. Dan dan kalau siang pun tak ada cahaya sangat masuk lah. Macam tu warna orange. Kemudian warna coklat. Okay, sebelum ni saya dah bagi tahu dah warna coklat ni warna yang lebih kepada nature lah, nature. Jadi warna coklat ni adalah warna salah satunya warna coklat ke, warna kaki ke, warna kaki kan. Warna, tahu tak warna kaki macam mana? Warna kaki, warna kaki. Dia warna macam coklat kaki. Coklat pasir dekat laut tu. Ha, macam tu. Warna kaki. So warna kaki ni pun salah satu warna yang pastel. Dia kategorikan sebagai warna pastel sebab dia nampak macam cantik lah. Cantik, sangat cantik. Nampak soft juga. Ni kita cerita pasal warna-warna yang boleh memberikan karakter kita, karakter orang tu jadi soft. Okay. Sebab so, kita duduk rumah setiap hari. Jadi kita nak, kalau boleh kita nak balik kerja ke, balik dari mana ke, kita nak mood kita tu dalam keadaan yang baik. Okay kan? Okay lah. Yang seterusnya warna magenta. Warna magenta ni dia akan berikan warna bilik nak warna ruang tamu tu akan nampak lebih terang sebab dia lebih sebati dengan warna aksesori yang kalau perabot dia rendah sikit warna tone dia. So dia nampak macam balance lah. So warna magenta ni, magenta warna cantik. Magenta ni saya tak tahu nak cakap diskat dia macam purple ke maroon tapi dia dia adalah warna yang kalau kita nak cat dinding kita warna magenta tu, kalau boleh kita kena balancekan dengan perabot kita. So supaya tak serabut sangat dan tak nampak tona warna tu berubah, tone warna tu berubah. Itulah dia antara warna-warna tadi. Macam saya ulang balik, warna pertama boleh colorkan. Ni contoh warna ruang tamu yang anda nak color eh. Mungkin ada yang baru pindah ke ataupun nak tukar cat ke sebab tahun depan raya awal kan. Puasa pun awal. Okay, first kali warna putih atau grey. Yang kedua warna warna apa tadi? Warna blush pinks, warna nude pink, pink belacan. Yang ketiga warna mint, warna daun pudina. Yang keempat warna orange. Itu optional orange tu. Macam saya cakap tadi, dia warna antara warna yang dikategorikan sebagai warna yang sangat terang. Dan kalau kita tak balance kan, akan nampakkan ruang kita tu nampak gelap sikit lah. So warna orange kan. Tapi boleh je kalau orang yang boleh minat design macam rumah dia, boleh je sebenarnya. And then the last one is warna magenta. Okay, warna-warna ni saya rasa tak pernah sebut, kalau dekat live saya lah, saya tak pernah sebut lagi. Jadi ini antara warna-warna yang disuggestkan lah. Okay. Saya rasa itu sahaja daripada saya hari ni. Okay, kepada semua tuan-tuan dan perempuan kat rumah tu, terima kasih sebab sudi luangkan masa tengok live ni. Dan jaga diri, sekarang hujan ni setiap petang. Hujan lebat dah tu. Okay, jaga diri, jaga penjarakan sosial, ikut SOP semua sebab kita semua, negara kita sedang dilanda wabak COVID-19 yang makin hari makin meningkat dia punya jumlah. Tapi tak apa, kita jaga diri dan jaga keluarga kita ikut SOP, okay? Jadi itu saja dari saya hari ini. Saya Mira dan maaf kalau saya cakap saya tak faham sangat, mulut saya sakit. Jadi kalau ada sesiapa yang nak tempah langsir sekarang, kita ada buat promosi. Video yang kita cakap pasal promosi tu kita ada cakap sebelum ni. Semeter kain kita dah turunkan. Jadi kalau rasa macam nak buat tempah untuk bulan ni, nak pakai untuk awal tahun depan nak pakai lawa-lawa kan, nak nampak ruang tamu tu langsir tu, nak nampak rumah tu tukar langsir semua, boleh lah. Sebab kita sekarang tengah buat promotion ni sampai awal bulan 1. Promotion ni dah start daripada hari tu lah, minggu lepas. Okay. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh DM kita di Facebook.
Instagram ataupun nak tengok video-video sebelum ni, apa yang kita pernah kongsikan, apa yang kita pernah cerita pasal produk dan servis yang kita tawarkan dekat sini, boleh tengok di video sebelum ni. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan, nak direct kedai boleh, dan kedai kita berlokasi di Bandar Seksyen 2 Jalan Semestari di Melaka, sebelah TM Point dan bersebelahan dengan kedai langsir. Kedai langsir apa? Klinik Pergigian Yakin. Kalau siapa pernah pergi TM Point sebelah ni, sini betul-betul depan kedai ni langsir Sri di jendela. Ada langsir lah kat depan ni. Situ. So, kalau berminat, boleh datang kedai ataupun nak call dulu di nombor telefon 06-534-1312. Saya rasa itu sahaja daripada saya hari ni. Maaf kalau ada tutur kata yang salah ke, yang kurang datang saya dari saya, dan yang selebihnya datang dari Allah. Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Jangan lupa kesinggah kat Sri Jendela, dapatkan pelbagai lansir dan jenis produk lain. Welcome.